Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita lagi ada di Juwana ya. Ini ada di Juwana, Jawa Tengah, Juwana Pati, Jawa Tengah. Ini ada acara kirab karnaval kemerdekaan ya lor ya. Ini baru persiapan, masih persiapan. Ini pesertanya banyak banget. Karena itu dari ujung sana ya, sampai nanti ujung sana itu, nah itu pesertanya masih ada di sana, banyak yang masih banyak. Sekarang kita lihat, nah ini paling depannya ada di sini. Nah ini paling depannya ada berbagai macam kontestan ya, maksudnya peserta karnavalnya ini banyak banget. Ini untuk dari perangkat-perangkat desa Juwananya, kecamatan Juwana. Jadi ini paling awal nanti kita lihat. Ini banyak banget sound yang ada juga di sini. Ini rame banget ya, ada drum bandnya juga nanti. Tadi motor saya taruh di kantor polisi teman-teman. Ini banyak banget yang ikut di acaranya. Tadi dapat kabar ya, langsung ikut ke sini. Coba, ini lihat, bisa dilihat ya. Ini ramai banget. Ini banyak banget dari sound yang datang ya. Ada miniatur juga banyak. Ini salah satunya miniatur yang datang. Ini yang datang miniatur pakai speaker mobil lho. Pakai legacy. Pakai speaker mobil legacy. Ada juga ini speaker rumahan ini. Coba lihat. Banyak banget ya. Ada barongan juga. Ini persiapannya, ini mantap, ini ada bendera panjangnya lur. Ini dari SMK BTB Bina Tunas Bakti Juwana. Ini benderanya panjang nih, lihat nih. Ini dari depan tuh ke sana teman-teman. Ini panjang banget. Hari ini tuh banyak sekali karnaval sebenarnya di Juwana ini ada. Kemudian di desa mana itu namanya, di desa Dukoh kecamatan Jakenan juga ada, tapi saya kesini karena ini benderanya panjang loh. Ini bagus ini kalau dilihat dari atas nanti. Ini bagus. Coba kita masuk ke dalam ini. Amit Mas. Banyak banget mas, di sini juga ada. Jadi ini mencari alun-alun Juwana ini banyak sekali kontestan-kontestan yang ikut ya lor ya. Kita bisa melihat, nah kita naik aja kali ya, naik alun-alunnya. Kita naik alun-alunnya. Ramai banget kontestannya lor. Yang ini audionya dari mana nih? Gak ada. Gak ada sih, gak ada tulisannya. Kita gak tahu. Dan jelas ini audionya banyak banget ya yang datang. Ya semoga acaranya lancar dan tetap membawa apa ya, semangat kemerdekaan. Nah, ini juga ada. Banyak banget yang datang. Ini ada dari perkumpulan Lindu Haji juga ikut memeriahkan ya lor ya. Banyak banget, ngeri-ngeri pakai tato lor, ceweknya tato. Banyak sekali ini ya acaranya. Saya nggak bisa tuh ini. Ini kita coba mengitari alun-alunnya dulu biar kita bisa melihat
seberapa banyak nanti ya kira-kira kontestannya. Ini yang dari Lindu Aji. Wih, pakainya box CLA lur. Mantap. Kemudian ini dari mana? Ini mantap. Banyak sekali kontestannya lur ya. Macam-macam. Ini dengar-dengar ya lur ya, beritanya itu ada sampai 40 kontestan. Ini mungkin ya juga belum datang semua. Dan nanti mungkin startnya juga, nah ini dari perkumpulan apa gitu ya? Anak bendera malah. Ramai banget ya lur ya. Ini sampai muter ke sana loh, masih ada ini, masih ada kontestannya. Ini dari perguruan mana ini ya? PAC juga ada. Enggak kelihatan. Ada yang pakai berarti pastor Mafatar. Banyak banget ya. Apa ini? IKS bukan IKS. Oh, dari ini perguruan silat Tapak Suci lur. Wah, ini ada juga audio lagi yang tergabung di PSKT. Ini juga semuanya belum pada datang ya, jadi masih persiapan. Nanti sampai sini mungkin persiapannya masih banyak yang nonton. Ya sekali kita lihat yang di sebelah timurnya alun-alun. Tadi ini kita masih di sebelah utaranya alun-alun. Kita belum melihat yang di sebelah timurnya alun-alun. Kita lihat keramaian yang ada di sana lur ya. Di sini ramai banget ini. Tadi kalau saya bawa motor udah pasti nggak bisa ini. Jadi udah paling bener motornya tak taruh kantor polisi. Ini juga ada audio lagi di sini. Audio lagi. Gak tahu itu dari perkumpulan mana yang ikut menghadiri. Belum tahu. Ini juga ada dari perguruan silat Pager Nusa. Wah, saya salah satu alumni saya juga ternyata. Tapi saya nggak ikut sampai selesai. Banyak sekali lur. Nah, ramai banget ini. Kita masuk ke alun-alun aja lur. Kita masuk di atasnya alun-alun aja, biar kelihatan juga. Banyak sekali lur kontestannya. Dan tentunya yang suka cewek-cewek juga banyak. Banyak lur audionya. Ini yang di sebelah timurnya alun-alunnya ya lur. Di sebelah timurnya. Ini ada satu genset yang unik ya lur ya. Itu berapa genset itu ya? Ada dua mesin, tapi mesinnya gak dipakai kan. Kita turun, kita lihat audio-audio yang ada di sini. Banyak sekali audionya yang datang. Ada orkestra juga. Saya ada untuk penyanyi.
ribut. Ini pokoknya banyak banget lur ya. Ikan lur. Ini pasti yang punya pengusaha ikan karena di sana kan banyak ini ya, banyak apa ya, banyak nelayan. Ini persiapannya, ini masih persiapan, belum sampai kirapnya ya lur ya. Kita naik lagi. Ini alun-alun jubananya. Alun-alunnya, ini kalau malam di sini ramai sekali. Sekarang kita sudah lihat beberapa kontestan, ada banyak sekali. Kemudian kita sudah lihat tadi beberapa audionya juga. Ini rame banget, sumpah rame banget. Wah, ini pengiringnya sudah banyak. Ada banyak pengiringnya, terus apa lagi ya? Mana lagi? Kita cari ini juga pengiring-pengiringnya. Juga di sini tuh kebanyakan masih pada malu ya lur kalau terkena kamera. Oke, jadi itu aja ya lur ya, untuk video persiapan karnaval di Juwana. Semoga acaranya lancar dan tetap membawa semangat kemerdekaan di alun-alunnya. Oke dulur, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kita tunggu kapan-kapannya dimulai.